Jakarta. Orang yang ini sangat luar biasa dengan latar belakang seorang penjual jus kaki lima. Tapi hari ini 15 juta sampai 20 juta masuk ke rekening setiap bulan. Untuk itu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan untuk presenter kita, Silver Agency Indonesia. Luar biasa, pasti kron tuh apa ya. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita berkumpul lebih dari 1.500 orang di ruangan yang luar biasa. Semuanya berharap supaya kita bisa memiliki kebebasan keuangan dan kebebasan waktu seperti halnya tadi lagu. Setuju gak Bapak Ibu? Dan di sini baru ada 1% saja ya yang sudah membuktikan bagaimana punya penghasilan di atas 200 juta bahkan ada 500 juta per bulan. Enggak keren, enggak ada yang keplos tangan. Bapak Ibu, mungkin sebagian sudah kenal ya. Saya ini, perkenalkan, nama saya Abdul Kohar. Biar gampang ingatnya, Mas Kohar, kalau disingkat Komisi Harian. Ya, Komisi Harian, gampang. Ya, Master Pak Sarno ini punya penghasilan 300 juta. Kalau sehari berarti berapa? Berapa? Besar nggak untuk hidup di Cirebon? Besar banget. Pengen nggak caranya? Tahu caranya ya, bahkan luar biasa Bapak Ibu. Di acara ini kita akan belajar banyak dari orang yang sudah membuktikan punya penghasilan di atas 300 juta per bulan. Sudah ada 3 Crown Agency Indonesia ya. Nah, makanya Bapak Ibu fokus ya kan, materi seperti apa supaya Bapak Ibu tahu seperti apa perusahaannya. Betul gak? Kalau perusahaannya kagak jelas, perusahaannya baru setahun dua tahun ya, gak profesional, modalnya kecil, gak mungkin bisa membayar puluhan ribu agent, penghasilannya puluhan ratusan juta Bapak Ibu setiap bulan. Nah, terus programnya seperti apa? Ya, programnya gampang enggak? Ternyata programnya sangat simple. Terbukti Pak Sarno ini mantan security ya. Kalau bicara alumni security terkaya di Indonesia ya beliau, plus dulu dong ya. Dan nanti ada salah satu pembicara yang hebat, yaitu beliau seorang mantan kondektur bus PPD. Kalau orang Jakarta bilang, orang Betawi bilang pasti tahu ya, ketika masih pacaran, kerja zaman dulu itu tahu busnya ya. Nah, beliau sekarang punya penghasilan di atas 500 juta rupiah setiap bulan. Berarti programnya simple tidak Bapak Ibu? Sangat simple. Nah, untuk itu fokus Bapak Ibu, karena saya enggak bicara panjang kali lebar. Ya, cukup 20 menit sekitar. Bapak Ibu, latar belakang saya hanya seorang pedagang. Bukan mantan Bapak Ibu, mungkin ada di ruangan ini masih profesinya pedagang seperti saya.
saya yakinkan Anda tetap bisa menjalankan bisnis 3i dan bisa berprestasi seperti saya. Ya. Jadi nggak usah berhenti jualan, Bapak Ibu. Ya. Kalau misalkan teman-teman leader nanyain kapan pensiunnya, ya, nanti pensiun Pak dengan sendirinya kalau penghasilan makin gede. Ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, maklum biasa mencet blender ya. Bapak Ibu, kira-kira kelihatan nggak wajah-wajah ceria seperti ini? Kira-kira wajah yang bahagia atau seperti apa? Bahagia. Nah, kita ini ya supaya punya masa depan bahagia. Ya, tentunya Bapak Ibu, setiap orang pasti punya tujuan hidupnya. Ya. Tujuan hidupnya apa? Halo. Nah. Mungkin Bapak Ibu punya tujuan supaya punya mewujudkan impian penghasilan tambahan. Bapak Ibu yang lagi usaha, yang lagi dagang, yang dari kerja pengen cari penghasilan tambahan, betul enggak? Memiliki usaha sendiri mungkin enggak pengen diatur-atur bos. Betul enggak? Nah, membahagiakan keluarga atau orang tua, terus memiliki rumah dan mobil baru. Pengen enggak Bapak Ibu? Beli mobil harganya 50 ribu. Angsurannya 350 ribu per bulan, mau enggak?